Cak geng, assalamualaikum dan selamat pagi semua kawan-kawan. Berjumpa lagi kita geng di China KO Fishing. Hari ni aku cuba belajar sebenarnya. Belajar nak memikat toman. Tapi itulah aku tengok macam kelibat dia macam tak ada lah ini hari geng. Macam kurang, tak ada macam agresif sangat. Tapi tengok lagi apa benda yang aku nak mancing ni geng. Korang stay tune. Tengok sampai habis, ok? Jangan lupa subscribe channel KO Fishing dan support like, ok? Jom! Ok guys, sekarang kita tengok aksi-aksi naik ikan. Ni orang panggil apa bos ni? Ni panggil apa? Kelong. Kelong sungai geng. Tengok hasil dia. Ok geng, nampaknya misi aku nak main toman tak kesampaian kerana aku tengok toman kat situ kurang agresif. Macam Aitario pergi agresif, yang ni dah kurang pula agresif dia. So aku ambil keputusan main sebarau je geng. Banyak. Itulah aku nak main sebarau tu. Ada pula orang nak angkat. Sebenarnya nama dia ni Gombang aku rasa. 30 jam 2 hari lah bos. Orang panggil Gombang. 2 hari lah, 1 hari lebih. Orang tak tahu lah pula kan. Ok geng, teruskan menonton geng. Jom. Kurang malas. Jual lah bos ni. Jual eh? Ada lah. Sini makan lah. Sini makan je lah. Kalau mau halal itu lah. Mati tu. Banyak lah. Banyak yang kecil-kecil kan. Oh, ikan kecil. Putih. Ketutup. Baik punya. Boleh tahan ni. Baik punya, mahal punya. Sudah ong lah. Sudah. Bawang pun ada yang kecil. Boleh bersama kita lepas. Tak boleh bersama masuk baik. Dulu lah. Dulu main cerita lah. Ya. Satu hari mau lepas ikan putih kan. 50 kilo. Tak ada hilang. Sekejap senang saja eh. Sekarang nak 85 kilo. Susah. Padahal boleh lepas banjir ni. Udang lah pasal tu. Weh, ada udang lah. Ada. Oh, besar udang dia. Dia tak banyak. Tak banyak lah itu. Tapi dia ada. Udang lah. Danggalah ketutu ikan putih banyak ah. Tempras. Ini bodoh besar ni kita lepas. Ini lain tahun dia besar semua. Baung eh? Tak baung. Itu tak boleh besar ni eh. Pergilah. Waduh udang lagi, kecil. Besar udang gelar dia. Dia ada memang besar. Dia tak ada kecil-kecil ni. Tetapi satu dua ekor je. Lebih tak ada. Ya.
patung pun ada. Banyak ikan ni. Macam-macam ikan ada. Patung, tubuh, tempras. Okay geng, kat spot ni aku pernah ada tegur. So spot ni aku tak gunakan suara yang kuat lah. Aku sekadar berbisik saja kat spot ni geng. Okay geng, teruskan menonton geng. Tu dah nak lah. Makan tu. Right geng. Cantik ni color bau. Papa ambil gambar dulu. Strike bertubi-tubi. Yeah.
surut. Banyak tu curut kan. Sakit kan. Oh, belah kebantai ni. Tengok. Oh, tengok kan belakang dia. Dah kena bantai kan ni. Sial ni. Cepat kena. Curut-curut dah. Dah yang besar dulu. Oh. Aduh. Ui, kena kena. Ui, besar ni. Ha, ha, ha. Kena kena kena. Kena kena. Pantat kan. Memang ada dia kat situ. Dia diam eh. Alhamdulillah. Uish, kuat lah ikan ni. Sekejap ni. Uish. Sorry, sorry. Alhamdulillah ya Allah. Rezeki dan mati dan hari ni saiz. Mantap. Nyari lah. Paling baik ni. Paling manis. Saiz paling manis kali ni. Tak lagi. Sekejap. Nak ambil gambar dulu. Sepeng. Yes. Ui, besar. Ui, besar, geng. Besar, geng. Gini. Ui, besar. Ui. Gini. Mantap, geng. Dia punya tarik. Kecil je, geng. Ganas tarik dia. Kecil je, geng. Ganas. Haa, tu dia. Saya bagi dia. Alhamdulillah geng. Saiz. Saiz baik geng. Saiz ada. Ada saiz.
Tak. Baik, geng. Sekejap. Aduh. Banyak semua api sini. Sekejap, nak keluarkan gari aku dulu. Gari tu ikan ni. Yes, bro, yes. Alhamdulillah. Pandai nenek aku kena. Nenek aku berjaya. Alhamdulillah. Tengok banyak ni, geng, ikan ni. Tengok penzi. Alhamdulillah, geng. Syukur nikmat. Gari dulu apa hal banyak itu. Okey geng, sampai sini saja pertemuan kita geng. Ada hari umur dah panjang, kita berjumpa lagi di episod akan datang. Alright geng. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan yang support. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.